beliau BKN sebagai kami. Ini informasi Islam yang semua lengkap. Tidak pernah kami umat Muslim menguburkan non-Muslim dengan cara Islam, memaksa. Ya, nah ini sudah kita kasih waktu dan ini pelanggaran undang-undang. Jelas pelanggaran undang-undang karena dia Islam, saksinya juga sedang datang semua ke sini. Dia Muslim, kami minta diambil secepatnya dimakamkan. Saya berangkat dari Jakarta ke sini. Dan secara hukum saya sudah konsultasi dengan polisi. Ini tidak boleh dilakukan seperti itu. Kalau ada orang Kristen, kita, oh udah, karena kita keluarganya Islam, ada satu yang Kristen, kita pakai cara Islam dulu. Tidak boleh, Pak. Satu. Yang kedua, hukum Islam mengatakan ketika seseorang meninggal, harus segera dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Yang ketiga, jika dia tidak dimakamkan, dikuburkan, diproses secara Kristen, dia terkena siksa imbas dari orang kafir. Bahkan kuburannya nggak boleh kuburan Kristen. Lalu, yang hidup saja, orang hidup, kalau disiksa di zolimi, kita harus tolong. Apalagi yang mati. Nggak boleh berpanjang. Saya kasih waktu, Bu, sampai jam 1, silahkan. Kalau enggak, kami tetap ambil, karena hukumnya Allah, hukumnya Islam, segera dimakamkan, kasihan jenazah. Karena kami sayang sama jenazah. Kasihan dia didiamkan seperti ini. Jangan dong, Pak, orang sekarang boleh nggak orang Kristen tak sholatkan dulu? Atau tak mandikan dulu cara Islam? Nggak benar, nggak adil, dan pelanggaran hukum itu. Jadi tolong, kami sudah memberi toleransi, toleransi itu untuk hukum. Tidak, saya hanya turut kepada Allah dan Rasulnya. Ya ini negara hukum, makanya bupati ngomong. Bu, melanggar hukum enggak? Orang Islam, orang Islam dikuburkan cara Katolik melanggar hukum enggak? Saya yang berdosa, saya yang masuk. Loh, berdosa kami, Pak. Ini kita kena semua, Pak Duki Paya. Tahu ada Pak Duki Paya? Makanya saya dari Jakarta ke sini. Lebih baik kita dalam kedamaian. Kalau mau damai, mari berdamai dengan cara yang benar. Iya, dengan cara yang benar menurut Bapak akan berbeda. Saya Hani Kristianto, satu jam satu nggak diambil, saya siap mati di sini. Saya pastikan itu. Satu jam dari sekarang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu jam, satu jam. Siap mati di sini untuk mengambil jenazah saudara saya. Ya, satu jam dari sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita lihat jenazah setelah kita ambil, senyum, tersenyum setelah kita ambil jenazah dan kita urus secara Muslim. Nah, coba tangannya Ustaz. Nah, masya Allah. Semoga Allah ampuni dosanya, lapangkan kuburnya dengan Islamnya beliau. Amin. Amin. Dan dengan segala amal solehnya di masjid sebagai pengurus masjid. Barakallahu fikum. Halo, waktim lana bil islami, waktim lana bil imani, waktim lana bil husnul khotimah. Amin. Inilah
Kepada kaum-kaum hadirin yang bukan hanya disyaratkan dibina, ditemani tapi sampai meninggal dengan cara Islam, mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya dan mudah-mudahan semakin menguatkan iman kita, saling mencintai satu dengan lainnya, karena Allah adalah kuat Islamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bangsa Indonesia, bangsa Indonesia, apapun bendera Anda, kita tidak memisahkan melalui sekat-sekat kita satu, kuatnya satu, maka kita masih bersama keluarga.